Gubernur Aceh Insinyur Haji Nova Iriansyah MT menyerahkan laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh di kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh Senin 7 Maret 2022. Laporan tersebut diterima oleh Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Pemut Aryo Wibowo. Laporan keuangan yang diserahkan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah direview oleh Inspektorat Aceh. Gubernur Nova dalam sambutannya menyebutkan, laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Gubernur Nova juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Republik Indonesia atas evaluasi yang diberikan dalam laporan tersebut. Ia menyebutkan pihaknya mengharapkan masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan untuk kesempurnaan laporan keuangan pemerintah Aceh. Gubernur juga mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK Republik Indonesia ini, dirinya berharap kepada seluruh kepala SKPA agar memberikan perhatian yang optimal sehingga pemeriksaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.